SD Negeri Jati Padang 1 Jakarta, SD Kristen Tirta Marta BPK Penabur Cinere, SD Pangudi Luhur Jakarta, SD Santo Yosef. SMA Garuda Cendekia Jakarta, SMA Pemala Bayangkari 1 Jakarta, SMA Negeri 39 Jakarta, SMA Negeri 28 Jakarta, SMA Santa Ursula Jakarta, SMA Bina Putra Jakarta, SMA Negeri 26 Jakarta, SMA Jatika Desa Putra, SMA 1 TSKD Jakarta, SMA Negeri 58 Jakarta, SMA Al-Izzah Pondok Labu. SMA Kolese Kanisius Jakarta, SMA Global Islamic School Jakarta, SMK Strade 1 Jakarta, SMA Negeri 60 Jakarta, SMA Pangudi Luhur 2 Servasius Bekasi, SMA Tarakanita 1 Jakarta, SMA Santa Ursula BSD, SMA Karitas Jakarta, SMK Negeri 25 Jakarta, SMK Santa Maria Jakarta, SMA Bunda Hati Kudus Kota Wisata, SMK Santa Teresia Jakarta, SMA Negeri 34 Jakarta, SMA Bintara Depok, SMA Negeri 2 Jakarta, SMA Cendrawasih 1 Jakarta, SMA Negeri 63 Jakarta, SMK Negeri 2 Depok, MAN 2 Jakarta, SMA Kristen Penabur Bintaro Jaya, SMA Negeri 13 Jakarta, SMA Santo Belarminus Bekasi, SMA Yadika 8 Bekasi, SMA School of Human Bekasi, SMA RMU Indonesia Bogor, SMA Al-Azhar Syifa Budi Jakarta, SMA Regina Pacis Jakarta, SMA Negeri 6 Jakarta, SMK Cyber Media Jakarta, SMA Katolik Sang Timur Jakarta, SMA Yasporti Jakarta, SMK Taruna Bakti Depok, SMA Negeri 7 Kota Bekasi, SMK Tarakanita Jakarta, SMA Bunda Hanti Kudus Jakarta, SMA Presiden Boarding School Bekasi, SMA Negeri 70, SMA Marsudirini Bekasi, SMA Katolik Abdi Siswa Patra, SMK Al-Hidayah 1 Jakarta, SMA Budaya 2 Santo Agustinus Jakarta, SMA Global Prestasi Bekasi, SMA 7 PSKD Depok, SMA Perguruan Advent Salemba Jakarta, SMK Putra Bangsa Depok, SMK 52 Jakarta, SMA Negeri 90 Jakarta, SMA Negeri 47 Jakarta, SMA Negeri 38 Jakarta, SMA Kristen Penabur Kota Wisata, SMA Negeri 103 Jakarta, SMA Damai Jakarta, SMA Negeri 78 Jakarta, SMA Islam PB Sudirman Cijantung, SMA Negeri 55 Jakarta, MAN 4 Jakarta, SMA Binusko Serpong, SMA Cikal Serpong, SMA Perguruan Advent Wilayah Ciracas, SMA Kristen St. John Jakarta, SMA Negeri 2 Cilengsi, Mentari Intercultural School Jakarta,
SMA Negeri 12 Jakarta, SMA Lab School Kebayoran, SMA Negeri 82 Jakarta, SMA Negeri 11 Kota Tangerang Selatan, SMK Stradada Nonggok Tangerang, SMA Kartika 101 Jakarta, MAN 11 Jakarta, SMA Suluh Jakarta, SMA Prestasi Prima Depok, SMA Tarakanita 2 Jakarta, SMA Mardi Waluya Cibinong, SMA Negeri 113 Jakarta, SMA YT Karya Tangerang, SMK Jagakarsa Jakarta, SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan, SMA Nizamia Andalusia Jakarta, Seminari Wacana Bakti Jakarta,
yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Gonzaga Festival 2023 hari ini bisa dilaksanakan. Adapun kegiatan Gonzaga Festival 2023 yang mengambil tema Jelajah Nusantara diikuti oleh 144 sekolah sejabodetabek. Adapun jumlah peserta lomba yang mengikuti Gonzaga Festival 2023 adalah 352 peserta yang terdiri dari SD 18 peserta, SMP 97 peserta, SMA 237 peserta. Dan adapun jenis perlombaan yang kita adakan di Gonzaga Festival 2023 ada 22 cabang perlombaan yang dibagi dalam 3 bidang perlombaan. Yang pertama, lomba bidang olahraga. Ada 6 jenis perlombaan, basket putra dan putri SMP dan SMA, mini soccer putra dan putri SMP dan SMA, voli putra SMA, bulu tangkis putra SMA. Dengan sportif juga. Saya akan mengingatkan dan ini menjadi inspirasi buat kita semua dari pernyataan Julius Caesar, panglima perang dari bangsa Romawi. Fini, vidi, visi. Saya datang, saya lihat, dan saya menang. Terima kasih. Upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, berbaris. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan pembukaan Gonzaga Festival tanggal 28 Oktober 2023, siap mulai. Siap, laksanakan. Laksanakan. Pasukan pengibar bendera SMA Kolese Gonzaga memasuki lapangan upacara.
pengibaran sang merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Jalan.
mengheningkan cipta, dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengenangkan perjuangan para pahlawan kita, baik yang dikenal maupun banyak yang tidak dikenal. Dalam bidang pendidikan, mari mengheningkan cipta dimulai. Meningkan cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pembacaan janji peserta
dan janji wasit oleh petugas. Pembacaan janji peserta wajib diikuti seluruh peserta Gonzaga Festival 2023. Kami peserta Gonzaga Festival 2023 berjanji. Satu, akan bertanding dengan sportivitas yang tinggi. Tidak curang dan berjiwa kesatria. Dua, bertanding dalam suasana persahabatan. Dengan jiwa, raga, dan rohani. Yang murni, jujur, dan sportif. Tiga, mematuhi segala peraturan yang ada dan ditetapkan oleh panitia, juri, dan wasit. Kami, wasit dan juri Gonzaga Festival 2023 berjanji. Satu, akan melaksanakan tugas wasit atau juri dalam acara Gonzaga Festival 2023 dengan adil dan tidak memihak. Dua, taat kepada peraturan permainan dan perlombaan yang dipertandingkan. Tiga, berpegang teguh pada landasan kesatria, semangat, semangat keolahragaan, dan penuh sportivitas. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Yang saya hormati Bapak Kornel Sutejo, Ketua Yayasan Wacana Bakti, Bapak Sarwoko dari Sudin Jakarta Selatan yang selalu setia dan tidak bosan-bosannya mendampingi kita dalam seluruh proses pembinaan dan pendidikan anak-anak kita dan para guru. Para Bapak Ibu Guru karyawan Kolese Gonzaga yang saya kasihi, juga dari Seminari Wacana Bakti, hadir di sini para pembina dari Wacana Bakti dan karyawan, pembina dan juga seluruh komunitas Seminari Wacana Bakti. Bapak Ibu, tamu undangan, orang tua yang juga sempat hadir, juga orang tua calon siswa baru yang antusias pada pagi hari ini juga hadir di tengah-tengah kita, karena di tengah kita ini hadir juga para calon siswa baru yang begitu semangat mengikuti acara kegiatan Gonzaga Mengajar. Sekedar pertanyaan retorika, kalau kaum muda yang mencetuskan gagasan Sumpah Pemuda tahun 1928, 28 Oktober 1928 hadir pada kesempatan ini, kira-kira apa komen mereka? Apa reaksi mereka? Ya kan kita sudah terbiasa ya, komen, subscribe, ya like, dislike, ya dengan bahasa platform kita yang baru. Kira-kira para pendahulu kita itu akan mengatakan apa? Kita bayangkan dengan imajinasi. Mereka kira-kira akan mengatakan apa? Wow, generasi ini luar biasa. Saya yakin begitu. Baiklah, format mungkin berbeda, platformnya keren, tapi pertanyaannya apakah esensinya masih tetap sama? Esensi yang tadi dibacakan atau disampaikan dengan lantang oleh tiga wakil kita tadi, Sumpah Pemuda, apakah esensi masih sama? Apakah saya bangga menjadi Indonesia? Apakah saya bangga melihat
begitu banyak aneka ragam budaya kita. Hanya dengan melihat sepintas, syukur kepada Tuhan, Indonesia jaya, Indonesia kaya, Indonesia cool, luar biasa. Nah, apakah kebanggaan itu ada? Saya bangga ketika saya berbahasa Indonesia dengan baik. Apakah dalam diriku ada hasrat melihat realitas ini plural, realitas ini beragam, diverse, ya. Tapi Bhinneka Tunggal Ika, dan itu dibuktikan pada saat ini, kita lihat kita semua ini pakaiannya, dan saya bangga bahwa kita bangga memakai ya pakaian kita Indonesia, tidak seragam-seragam, bosan, tetapi keberagaman, tapi kita tetap satu Indonesia, tanah air kita, tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita lihat betapa indah, tidak bosan-bosannya kita pergi menjelajah. Maka tema kali ini adalah menjelajahi Nusantara. Kepakkanlah sayapmu ya, dengan eagle eye, terbang tinggi melihat, tidak hanya menjelajahi Nusantara, menjelajahi dunia, karena panggilan kita itu panggilan menjadi global citizenship. Menjadi warga negara global, bukan saja lokal. Nah, itulah platform kita yang baru saat ini. Ya, mengaku satu bumi kita. Bumi yang harus kita pelihara, kita jaga. Inilah rumah kita. Itu adalah panggilan kita yang sudah ya, menjadi sangat kontekstual dan baru saat ini. Maka, pada kesempatan ini, salah satu wujud dan tidak kebetulan, kita merayakan atau kita menyelenggarakan Gonzaga Festival 2023 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Maka saya hanya sampaikan apresiasi saya setinggi-tingginya, sedalamnya kepada rekan-rekan dari berbagai macam sekolah. Ada 9 SD, 35 SMP, dan 100 SMA. Hadir pada perhelatan ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa, welcome, selamat datang di rumah Kolese Gonzaga Seminari Wacana Bakti. Inilah rumah kita bersama, nikmatilah. Mari kita bertanding, tetapi ingat esensi, jiwa bersatu, ya bersama kita membangun, merajut jejaring kebersamaan kita, kolaborasi, agar kita menjadi warga negara yang sungguh-sungguh civilized, warga negara yang beradab, yang menghendaki perdamaian, peace, yang tidak mentolerir kalau ada gerakan-gerakan yang mengacaukan perdamaian kita, kedamaian kita. Mari kita rajut semangat kebangsaan kita yang kita lihat ini adalah emas. Mari kita bangun bersama. Semangat bertanding boleh, tetapi seperti hal janji atlet, lakukanlah dengan sportivitas yang tinggi. Pepatah Latin mengatakan, nil satis nisi optimum. Saya akan berjuang the best of me, the best of us. Sampai mencapai yang terbaik, optimum, optimal, tidak setengah-setengah. Mari kita berjuang dengan semangat, mari kita merajut kebersamaan kita dengan penuh kegembiraan. Akhirnya saya menyampaikan, ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, para sponsor yang telah menunjang perhelatan ini bisa mulai dilaksanakan. Terima kasih untuk berbagai pihak. Kita hari ini melihat luar biasa ada orkestra, orang-orang muda bersama pembimbing mereka. Silakan berdiri. Anggota orkestra bersama dirigennya, berdiri. Fau dari Seminari Menengah Wacana Bakti. Inilah mereka turut menunjang kita di dalam mengangkat rasa kebangsaan kita. Bukan promosi, kalau ada yang ingin masuk seminari, terbuka lebar. Amin. Sekian dan terima kasih.
pembawaan doa oleh petugas. Pater Frater, Bapak Ibu Guru, dan juga teman-teman sekalian, marilah kita satukan hati di dalam doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi teman-teman yang beragama lain, harap berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas karunia dan rahmat-Mu, sehingga kami Engkau perkenankan untuk berkumpul bersama, untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dan melaksanakan opening ceremony Gonzaga Festival 2023. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, karena Engkau telah menuntun langkah kami semua sampai di titik ini, sehingga kami semua Engkau perbolehkan untuk berkumpul bersama di sini dengan selamat. Ya Bapa yang Maha Penyayang, curahkanlah berkat-Mu atas kami semua, supaya di Hari Sumpah Pemuda ini, kami dapat membangkitkan semangat jiwa muda lewat semarak kemeriahan Gonzaga Festival 2023 yang akan terselenggara. Semoga lewat kesempatan ini, kami para pemuda-pemudi Indonesia dapat belajar untuk menjadi generasi yang tangguh, berilmu, dan kreatif demi memajukan kemajuan bangsa dan negara, serta menjadi pelajar yang berprestasi dan berbudi pekerti luhur. Lindungi dan berkatilah semua pihak yang telah ikut serta menyemarakan Gonzaga Festival 2023, supaya acara ini dapat terlaksana dengan lancar demi kemuliaan nama-Mu yang lebih besar. Ya Bapa yang Maha Kuasa, semoga dengan semangat yang terus menyala, kami pemuda Indonesia dapat memegang peranan penting dalam memajukan negeri ini ke arah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Satukan persaudaraan kami untuk menciptakan kekuatan yang luar biasa dalam membangun kesejahteraan bangsa dan dunia. Ya Roh Kudus, penolong yang setia, curahkanlah karunia-Mu agar kami selalu menjunjung tinggi semangat kebersamaan, persaudaraan, dan nasionalisme dalam setiap langkah yang kami ambil. Kami juga memohon pada hari yang bersejarah ini, agar Engkau selalu terus memberkati kami, pemuda-pemudi Indonesia, dan menjadi negeri kami sebagai saksi cinta kasih dan damai-Mu bagi dunia. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Marilah kita satukan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Aloysius Gonzaga, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Siap, bubarkan.
penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pater, Frater, Dewan Guru, karyawan dan tamu undangan diperkenankan untuk tetap berada di tempat yang sudah disediakan. Upacara pembukaan Gonzaga Festival 2023 telah selesai. Petugas acara silakan menempatkan posisi. Selamat pagi, Pater, Frater, Bapak Ibu Guru dan karyawan, para tamu undangan, dan orang tua murid calon peserta didik. Serta pastinya teman-teman calon peserta didik baru. Dan di sini depan kita juga udah ada gonsagawan-gonsagawati yang sudah kece-kece banget nih, Kin. Betul banget. Selamat datang di Opening Gonzaga Festival 2023. Untuk teman-teman yang masih berdiri sekarang, boleh banget duduk ya. Silakan ya, mungkin bisa duduk di tempat dan posisinya masing-masing. Sebelum itu kita memperkenalkan diri dulu gak sih? Kan ada pepatah tuh, tidak kenal maka gak sayang. Betul banget, jadi biar saling sayang kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Kinaria. Dan saya Princess. Kami berdua akan mendampingi dan menemani kalian selama perjalanan acara hari ini. Nah, tapi sebelum kita seru-seruan bareng nih, kita harus tahu dulu dong, apa sih tema dari Gonzaga Festival tahun ini? Kira-kira ada yang tahu gak nih? Coba ada yang tahu gak nih? Yang duduk ada yang tahu gak? Kira-kira... Halo. Tahu gak tahun ini itu temanya apa? Ada yang tahu mungkin? Makan sayap Arumi Nusantara. Betul banget. Ah, mungkin itu kan yang suka kita dengar kan? Iya. Nah, itu lebih ke tagline. Untuk tema dari Gonzaga Festival tahun 2023 ini adalah Jelajah Nusantara. Lalu, untuk tagline-nya sendiri, seperti yang tadi sudah dikatakan, bahwa tagline-nya adalah Kepakan Sayap Arungi Nusa. Sekali lagi yuk kita perdengarkan tagline-nya. Kepakan Sayap Arungi Nusa. Sekali lagi semuanya, Kepakan Sayap Arungi Nusa. Baik, semangatnya masih membara ya pagi-pagi seperti ini. Padahal udah dijemur loh. Iya. Harusnya udah lemes. Enggak dong, kita sebagai gonsagawan-gonsagawati harus standby kapanpun bagaimanapun. Harus tetap semangat 24 jam, ya kan? Selanjutnya. Nah, karena temanya itu Jelajah Nusantara, makanya sekarang kita semua pakai baju adat. Kamu pakai baju adat dari mana? Kalau aku dari Jawa, cuman aku udah modern nih, Jawa modern. Kalau Kinar dari mana nih? Aku dari Betawi, abis ini dari Jawa, campur-campur. Oh, campur-campur. Tapi berarti kita sudah secara tidak langsung menggambarkan keberagaman ya? Betul banget. Lalu pastinya di depan kita juga semuanya sudah menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah yang berbeda dong. Benar. Kira-kira kita mau nanya kan nih salah satu orang.
Iya, coba kita tanya ya. Tadi kan udah sebelah kiri, kita ke sebelah kanan coba. Halo teman-teman. Kamu pakai baju dari mana nih? Aku pakai kebaya dari Jogja. Wah, dari Jogja. Manis banget ya. Mungkin buat Om Tante bisa lihat di sini. Istimewa. Cantik banget, parah. Ini dari Jogja. Ya. Yang belakang tuh bagus kayaknya dari mana? Daerah timur ya. Silakan berdiri. Dari daerah mana nih bajunya? Ini baju adat Dayak. Daya, aku keren banget nih. Ada yang dari bagian barat, ada yang bagian timur. Berarti memang udah menjunjung tinggi persatuan banget ya Gonzaga ya. Keren banget. Nah, kita kan dari tadi udah nanyain teman-teman kita nih, iya. Gonzagawan-Gonzagawati. Kalau adik-adik kelas kita gimana? Coba kita tanya kali ya. Kayaknya sebelah kiri para calon peserta didik nih sedang menunggu untuk ditanya. Silakan coba, kita pilih random aja kali ya. Betul. Ada yang berani mungkin? Ada yang mau jadi volunteer? Silakan. Oh, kita tunjuk aja langsung. Okay. Itu yang di belakang. Halo. Namanya siapa? Nama kamu siapa? Cila. Silakan berdiri. Kamu dari sekolah mana dan pakai adat apa nih? Aku dari SMPK Trilamarta BPK Penabur Pondok Indah. Baju yang aku pakai ini dari Batak. Wah, dari keren Batak. Banget. Keren banget nih. Tapi dilihat-lihat banyak juga ya. Iya, betul. Satu lagi coba kita cari ya. Ini yang nih. Bagian ada di sana. Nah, iya betul. Aku enggak pernah lihat nih yang pakai mahkotanya. Iya, betul. Nama kamu siapa? Dan pakai baju adat dari mana? Silakan bisa berdiri terlebih dahulu. Aku Tracy, aku pakai adat NTT. Wah, adat NTT, keren. Ini benar. Terima kasih ya. Wah, keren-keren ya ternyata, Kin. BTW, dari tadi kita itu sudah keliling-liling nih. Coba nanya-nanya tentang baju adat juga. Dan tentang keberagaman Indonesia yang sejalan dengan tema Gonzaga Festival. Betul. Di depan banget. Kita itu ada yang lagi merakit-rakit. Iya. Matras ya, itu buat apa sih? Kayaknya buat Boot Phoenix deh. Boot Phoenix itu ekstrakurikuler cheerleaders yang sangat digandrumi para siswi Gonzaga itu gak sih? Iya betul banget, yang isinya cantik-cantik semua. Yang keren-keren banget itu gak sih? Coba mana suaranya Phoenix? Wah iya udah gak usah ditanya lagi, fansnya iya. Banyak banget. Iyalah siapa yang gak ngefans? Orang iya. Mereka semua cocok jadi member kelima Blackpink. Wah, udah-udah ditasbihkan gitu ya. Udah keren banget nih. Ini kira-kira di sini coba kita tanya lagi ke calon peserta didik kali ya. Ada yang mau misalnya jadi anggota Phoenix gak dicoba? Misalnya ada yang berencana, kayaknya seru juga nih Phoenix. Kira-kira ada gak nih calon peserta didik? Ya, yang cantik-cantik, suka dance, suka gimnastik. Dari tadi penabur mulu ya, kita ganti deh. Coba dari silakan. Mana ya? Ini seragamnya beda sendiri nih. Ada temannya deh, tapi oke. Kamu berdiri, nama kamu siapa dan dari sekolah mana? Kamu mau atau enggak masuk Phoenix? Aku Rachel Elisa dari SMP Negeri 131. SMP Negeri 131. Tertarik gak nih masuk Phoenix? Nanti dance, cheerleading. Ya lumayan tertarik sih. Kenapa? Lumayan. Seru, wah. Karena seru nih. Bener banget sih, emang seru banget. Betul. Nonton ini aja seru, apalagi lakuinnya. Iya, betul banget. Coba yang di depan aku, silakan bisa berdiri. Ini pasangan ya, kok sama ya seragamnya? Dari satu sekolah yang sama nih kayaknya. Aku mau nanya dong, kan kamu sudah daftar nih sebagai calon peserta didik. Aku mau nanya kira-kira menurut kamu apa kelebihan Gonzaga dibanding sekolah lain? Yang bikin kamu, wah aku harus banget masuk Gonzaga nih, pokoknya harus berjuang untuk bisa jadi murid Gonzaga. Ya karena, aku gak tahu sih, mungkin karena ada climbingnya, rock climbingnya, jadi aku mau aja sih masuk Gonzaga. Oh baik, jadi berarti karena fasilitasnya yang sudah sangat memadai gitu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita mungkin
tanya-tanya ke, kan tadi sudah ke calon peserta didik. Teman-teman gak sih? Nih, orang-orang yang udah... Betul. Udah... Sudah di tengah sini nih. Udah gosong. Iya, kita mau nanya dong salah satu... Nih, ini gosong banget nih, kok bisa... Bisa, berdiri yuk, berdiri. Coba, kok mau tanya gosong dong, banget? Kira-kira nih, kan kamu udah masuk Gonzaga. Ada gak sih benefit atau kelebihan yang menurut kamu pokoknya bikin orang wajib banget masuk Gonzaga karena kayak wah kayaknya gak ada di sekolah lain deh nih Gonzaga gitu. Yang kamu udah alami sendiri gitu. Yang saya sudah alami itu saya itu membuat banyak teman-teman baru di Gonzaga, semuanya friendly banget gitu. Dan seru dah pelajarannya, ada guru-guru juga yang seru. Baik, keren banget ya Gonzaga tadi di samping fasilitasnya yang sangat memadai. Ternyata teman-temannya sangat friendly dan juga di sini no senioritas dong. Betul. Jadi kalau kalian masuk sini gak usah takut gak punya teman, pasti punya. Iya, betul banget. Oh iya, kira-kira di Gonzaga itu selain cheerleaders ada ekskul lain gak sih? Wah, banyak banget. Makanya kalau ditanyain, kamu masuk apa? Kita bingung. Iya, betul. Karena di Gonzaga sendiri, komunitas dan ekstrakurikuler itu terdapat dari berbagai bidang yang kalian akan gemari. Jadi benar-benar sangat bisa memadai kalian. Di samping pastinya dari akademiknya juga akan kami olah di sini. Secara non-akademik juga pastinya akan sangat berkembang ya di sini. Jadi sangat luar biasa ya Gonzaga ini. Betul. Dan selain olahraga, seperti yang kita bisa lihat ada wall climbing, ada juga ekskul-ekskul yang bisa menunjang bakat-bakat seni. Jadi buat kalian-kalian yang suka nari, suka gambar, suka nyanyi, ada, tenang aja. Iya, betul banget. Dan pastinya Gonzaga sendiri juga sudah sangat memadai dalam hal misalnya ada lomba-lomba itu sangat didukung oleh Gonzaga. Mau sejauh apapun lombanya sangat didukung ya Pater ya. Untuk para peserta Gonzaga mengikuti dan pastinya memenangkan dan menaklukkan lomba tersebut. Jadi jangan takut untuk bisa mengembangkan talenta kalian di Gonzaga karena 100% Gonzaga akan mendukung pengembangan talenta kalian. Di sini kira-kira kita kan lagi menunggu Phoenix ya. Yeah. Kita cerita-cerita dulu gak sih Phoenix itu gimana aja? Jadi Phoenix itu adalah sebuah ekskul yang kerjaannya itu cheerleading. Jadi gitu. Wah, udah cocok nih kayaknya nih. Tahun depan kayak daftar nih Phoenix nih. Ecok. Oh udah ecok. Maklum ya udah ya faktor ULA ya. Tapi berarti Phoenix itu perempuan semua ya? Iya untuk tahun ini. Untuk tahun ini masih perempuan semua. Dan untuk Phoenix sendiri itu sangat diberikan fasilitas yang memadai gitu dari sekolah sendiri. Matras. Terus yang kedua Phoenix itu juga ada seragamnya sendiri seperti yang kalian bisa lihat. Ada teman-teman Phoenix itu kita. Terdapat seragam atas dan bawahnya dan itu tuh sudah disediakan oleh sekolah sendiri gitu. Jadi ternyata ekskul Gonzaga juga lumayan keren-keren dan lumayan banyak juga ya, bener-bener banyak banget ya. Banyak banget, bingung. Dulu pas memilih ekskul tuh sampai galau gitu seminggu, berasa kayak habis diputusin pacar. Waduh, jadi curhat nih, jangan curhat dong. Tapi kita kira-kira nih, kita kan sudah bahas Phoenix. Kita mungkin, tadi kan sudah ke murid ya. Iya. Coba kita tanya guru. Boleh kali ya ke guru ya. Oke, guru. Kayaknya guru sedang menunggu pertanyaan dari kita nih. Coba kita kenalan dulu siapa tahu nanti sebelum para calon peserta didik bisa lebih mengenal lebih dekat gitu. Di situ ada Bu Kristal. Bu Kristal keren banget. Sudah memakai pakaian adat yang sangat lengkap nih Bu. Kira-kira dari mana nih Bu? Silakan bisa berdiri Bu. Halo Ibu Kristal. Halo semuanya. Ya, saya menggunakan baju adat dari Dayak. Dayak. Emang Dayak keren-keren ya. Iya. Oh iya Bu, kira-kira di Gonzaga ini sendiri ada gak sih sebagai contoh yang menurut Ibu pembeda dari sekolah lain? Dari versi guru ya, tadi kan dari versi murid nih. Setelah Ibu lihat misalnya, oh di Gonzaga itu ternyata kelebihannya A, B gitu. Dari versi guru sendiri gitu. Ya sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwa semua itu dikembangkan di sini ya. Jadi dari sisi akademik maupun non-akademik ya. Dan kita bisa lihat ya bagaimana suasananya ketika masuk ke Gonzaga di sini juga sangat teduh dan dalam
dalam pembelajaran kita tidak hanya berada di kelas tetapi juga bisa di luar kelas begitu. Oh, baik, itu tambahan dari Bu Kristal nih. Yeah. Oh iya, ngomong-ngomong Bu Kristal ngajar pelajaran apa sih Bu, boleh tahu nih? Iya, yeah, saya pengajar pengampu mata pelajaran biologi. Biologi, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Berarti para calon peserta didik silakan nih bisa menghafal wajah Bu Kristal. Amin kalau masuk ya. Kita semoga amin dulu masuk ya. Bisa diajar oleh Bu Kristal, karena Bu Kristal adalah salah satu guru dari kelas 10. Jadi yang mengajar kelas 10 gitu ya. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Bisa didengar ya, guru-gurunya itu sangat seru. Iya, biologi. Betul banget. Siapa di sini yang mau jadi dokter? Coba ada suaranya. Ada gak, ayo. Siapa yang mau jadi dokter? Angkat tangannya. Angkat tangan. Wah, gak ada. Oh, wah, ada. Wah, Phoenix semuanya mau jadi dokter. Wah, nih. Gila. Waduh, keren gila banget nih. Ada lagi gak nih yang mau jadi dokter atau misalnya jadi kayak saintis? Iya, jadi peneliti mungkin, peneliti hewan. Ada yang mau gak? Kok gak ada sih? Gak ada ya? Oke, mungkin belum kepikiran aja ya? Iya, belum. Mm-mm. Oh iya, ngomong-ngomong nih ya, setelah kita coba keliling-keliling, berarti tadi ada satu kata baru gak sih di Bu Kristal yang bisa kita lihat kembali? Bahwa ternyata di Gonzaga itu mengajar tidak hanya di dalam kelas. Betul. Jadi di sini kita tuh juga sering belajar di luar kelas. Kayak contohnya biologi. Di sini kalau dilihat tanaman-tanamannya itu ada keterangan dia ini jenis apa dan juga biografi tanamannya lah ya. Iya. Jadi betul banget. Jadi mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua jika menemui tanaman di Gonzaga itu sudah ada beberapa tanaman yang diberi nama dan diberi barcode. Silakan bisa di-scan untuk menambah pengetahuan namanya itu apa, jenisnya apa dan bagaimana. Iya, gitu. Jadi bisa menambah ilmu juga. Iya, betul banget. Dan di sisi lain juga kita ada banyak kegiatan. Kemarin itu kelas 10 habis jambore gak sih? Iya, habis jambore. Habis itu yang kelas 11 live in, dan yang kelas 12 eksklusi budaya. Wah, ternyata berarti masing-masing angkatan itu pasti kegiatannya beda-beda terus. Oh, ya? Tentu. Tentu. Gonzaga itu akan menghadirkan kegiatan yang sangat-sangat seru, sangat banyak, pokoknya kalian gak mungkin bosan. Oh iya, di udah sini selesai nih. Kita udah selesai nih. Kita udah melihat udah rata nih kayaknya ya. Iya, nah. Sekarang artinya kita bisa panggil teman-teman cantik kita. Mari kita sambut Phoenix. Didn't end with a retweet. Nessard. Give him a double dose of ice, a double dose of fire. Lightning strikes twice. This is it! Don't go, it's gonna be all night. Don't go, wanna have now. No, no.
Wah, keren banget nih Phoenix, keren banget. Sekali lagi dong, mana tepuk tangannya untuk Phoenix? Keren banget ya. Wah, lincah-lincah banget nih. Tapi setelah ini, sebelumnya kita minta untuk Phoenix tetap di tempat ya, terima kasih. Setelah ini kita juga tidak akan kalah serunya nih, yaitu acara peresmian. Acara ini kami akan mengundang yang terhormat Bapak Cornelis Tejo Endrianto SE MBA, Pater Edward Kalistus Ratudopo SJ MED, Dr. Randus Sarwono MPD. Silakan untuk Pater dan Bapak sekalian untuk bisa mendekat ke gendang dan melakukan pemukulan gendang sebagai simbolis untuk meresmikan Gonzaga Festival tahun 2023. Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan segera memulai perhelatan kita, Gonfest 2023. Akan segera dimulai dengan pemukulan gendang. Pertama Bapak Tejo, silakan Bapak Tejo. Iya, kita tepuk tangan. Bapak Sarwoko. Atas nama Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan, kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Gonzaga Festival 2023. Dengan ini kami secara resmi kita buka. Terima kasih Pak Sarwoko, dan terakhir saya sendiri. Baik. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk peresmian Gonzaga Festival tahun 2023. Terima kasih kepada Pater, Pak Tejo, dan Pak Sarwoko. Kami persilakan untuk duduk kembali. Gila, keren banget ya. Bahkan iya, kepala sekolahnya aja seru loh. Baik, untuk cheerleaders, terima kasih banyak sekali. Tepuk tangan untuk Phoenix. Setelah ini, tadi kan udah peresmian yang udah kece banget. Udah bukan pakai gong lagi kita. Udah pakai gendang nih, tadi keren banget. Setelah ini kita mau ngapain sih? Kita udah dijemur lagi, udah mulai panas lagi. Iya. Kita butuh sesuatu yang sejuk gak sih? Yang heavenly gitu ya? Iya, yang heavenly. Yang lagi surgawi banget gitu gak sih? Bener banget. Apalagi kalau misalkan suara-suara surgawi heavenly-nya itu dipadukan dengan orkestra. Musik. Betul. Betul banget gak sih? Berarti setelah ini kita akan menuju performance apa tuh, Kin? Kita akan menuju performance Wacana Bakti Symphony Orkestra dan juga Surga Suara Gonzaga.
Dipersilakan. Mari beri tepuk tangan yang meriah.
Keren banget, Kin. Tadi berarti WBSO, Wacana Bakti Simfoni Orkestra, itu berkolaborasi dengan Surga. Betul banget. Gimana teman-teman? Udah ada belum dengar suara-suara surgawi? Sudah dong, pastinya udah nih, lebih adem ya di teriknya panas matahari. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu gak sih, mungkin gak semuanya tahu nih Kin. WBSO itu berarti kan dari WB kan? Iya, Wacana Bakti itu apa sih? Wacana Bakti adalah seminari yang ada di sekolah kita. Iya betul, yang berisi calon-calon iman. Dan Wacana Bakti sendiri itu pastinya juga membuka pendaftaran dong. Betul. Nah, maka dari itu mungkin dari kalian nih ada yang tergerak hatinya atau misalnya teman-teman kalian siapa tahu ya ingin menjadi romo, pastor, bisa banget untuk mendaftar Wacana Bakti. Pasti akan ditunggu nih oleh para Wacana Bakti yang sekarang sudah di Gonzaga gitu ya, sudah. Betul. Melaksanakan kegiatannya sebagai para siswa Gonzaga gitu. Dan kalian pasti kalau masuk Wacana Bakti bisa sekeren mereka. Betul. Bisa main alat musik. Betul. Sekeren itu. Betul banget. Dan pastinya tadi juga selain Wacana Bakti yang keren-keren banget, para calon imam yang keren-keren banget, juga ada Surga. Surga itu salah satu ekstrakurikuler di Gonzaga, bukan iya, sih? Iya, betul banget. Suara Gonzaga. Jadi buat kalian-kalian yang punya minat dan bakat nyanyi, boleh banget ikutan Surga. Betul banget, khususnya untuk para calon peserta didik baru. Kalau kalian mau lihat Surga, cukup masuk Gonzaga. Maka dari itu, berarti kita kan tadi udah WBSO. Betul. Udah Surga. Apalagi ya kira-kira, Kin? Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, tetangganya mereka, ada mas-mas ganteng di sini, mereka akan ngeband. Dan katanya mereka bikin lagu sendiri loh. Wah keren banget ya. Berarti mereka salah satu band. Berarti tahun ini mereka band anthem gitu berarti ya. Bisa dibilang banget. Seperti itu gak sih? Benar. Ada Danapati. Danapati sudah siap? Apakah Danapati sudah siap? Sudah? Siap. Mana suara nih? Danapati apakah sudah siap? Ya. Pendukungnya Danapati mana nih? Kurang keras dong, pendukung Danapati mana suaranya? Nah, mari kita persilakan Danapati. Hei. Halo? Selamat pagi Gonzaga. Sebelah sana suara yang mana? Thank you. Sebelah sana suara yang mana? Yes. Masih semangat ya. Pagi Pater. Pagi semuanya. Ayo kita suruh-suruhan bareng di sini ya. Dan kami adalah Anthem Gonzaga Festival 2023. Kira-kira, sebelum kita mulai dan
apa guys? Ada tahu? Apa? Seribu pulau? Iya, benar banget. Jadi berarti judul dari anthem Gonzaga Festival 2023 apa sekali lagi? Ayo kita teriakan bersama. Seribu pulau, mantap banget ya. Mereka belum semangat. Iya. Kalau dengar mereka pasti makin. Iya, pasti lebih semangat. Oke, kita sambut. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang kutunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang, hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo, yo, ayo, yo, ayo, yo, yo, ayo. Yo, ayo, yo, yo, ayo. Yo, ayo, yo, oh, 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 oh. Yo, ayo, yo, ayo, yo, yo, ayo. Yo, ayo, yo, yo, ayo. Kita datang, kita lihat, kita menang. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Hey! Terus fokus satu titik, hanya itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo, yo, ayo, semuanya. Yo, ayo, yo, yo, ayo. Yo, ayo, yo, oh, 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 oh. Yo, ayo, ayo, yo, yo, ayo. Yo, ayo, yo. Terima kasih semuanya. Kami merupakan wajah dari anthem Gonzaga Festival 2023. Sangat menyenangkan untuk bisa tampil pada hari ini. Terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk tampil pada hari ini. Hari ini kami tidak hanya membawakan satu lagu tapi juga dua. Lagu satu lagi yang akan kami bawakan yaitu adalah lagu anthem kami berjudul Seribu Pulau. Ada yang udah apa belum lagunya? Yang benar. Nyanyi bareng-bareng ya. Ya. Yeah. Yes. Makan belum nih? Hah?
tadi judulnya Seribu Pulau. Iya betul banget, Seribu Pulau. Gila. Keren banget gak sih? Tapi sebelumnya aku itu ada pengumuman penting bahwa saat jam 10 nanti kita semua yang ada di sini, para peserta boleh mulai jajan. Dan untuk tenan-tenannya juga sudah ada yang di belakang. Jadi silakan mengunjungi tenan-tenan yang ada, khususnya tenan yang di belakang silakan untuk dikunjungi. Boleh banget dikunjungi, boleh banget jajan pada saat jam 10 nanti. Apalagi kita sekarang pasti udah lapar kan? Iya. Lapar, haus, panas lagi. Iya betul banget. Seger-seger, iya, yang jadi isi perut ada di tenan-tenan. Betul banget tuh, jadi jam 10 nanti silakan banget, boleh banget mengunjungi tenan yang di belakang. Tadi keren banget gak sih Dana Pati? Asli, BTW aku ada lucu-lucuan loh. Apa? Kan mereka nanya, dimanakah surga? Itu di surga itu bukan di belakang itu ya sih? Makanya. Ya mungkin mereka kan tadi maaf ke depan kan, jadi nyari, aduh surga di mana nih gitu. Ternyata di belakang mereka, gak kelihatan Kin. Iya. Aduh. Aduh, lucu banget, ya. Kayaknya lucu ya. Lucu banget. Nah ini ya guys ya. Oke, ketawa dong. Apa-apa ya guys. Aduh. Terus habis itu tadi Dana Pati itu berarti mereka itu kepilih sebagai band Anthem Gonzaga Festival 2023. Iya. Betul banget. Betul. Itu seleksi banget dong pastinya. Iya gak sih, keren banget. Sekali lagi aku minta dong tepuk tangan untuk Dana Pati. Kurang keras, tepuk tangan untuk Dana Pati. Mana suaranya? Wah keren banget nih. Oh yakin, tadi kan udah banyak banget udah ada WBSO, Surga, Cheerleaders, Dana Pati. Dan udah, pokoknya udah lumayan seru banget. Banyak ya. Emang bisa ya ngalahin ini? Emang bisa? Mungkin ya, kita kan belum tahu nih. Oh, iya, tapi juga harus bisa dong, apa yang gak mungkin sih? Benar. Nah aku lihat-lihat nih, teman-teman masih pada duduk semua. Iya. Guru-guru juga. Kira-kira kita butuh gerak gak sih? Butuh banget. Jadi buat stretching, kayaknya kan panas-panas ini butuh biar lebih semangat, biar lebih energik lagi gak sih, Kin? Betul. Nah, kalau kayak gitu, teman-teman kita mengundang para teman-teman, khususnya teman-teman defile untuk bisa merapat ke depan, iya, kembali. Iya benar. Betul-betul. Itu siapa sih? Biru-biru. Iya, yang wajah biru, siapa sih itu? Menarik coba banget. Coba kita samperin dulu menarik ya. Menarik banget. Siapa nih? Kita kejar. Waduh, main kejar-kejaran nih malahan. Oh iya. Yang ini. Yang ini. Iya, yang pakai jersey yang udah cakep banget nih, yang udah cantik banget. Siapa sih ini? Itu. Silakan. Halo semuanya. Hai gitu. Tadi kalian gak lihat aku ya? Bisa memperkenalkan diri dulu dong, kan ada pepatah nih, tak kenal tak sayang. Tapi kalau udah kenal, jangan lupa sayang ya guys. Jangan dong. Bahaya ya, jangan dong. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Nata. Wah, udah ada Nata nih, kayaknya aku cukup digantikan oleh Nata aja ya. Ya, oke, maaf ya. Gak apa-apa, aman aja, silakan Nata. Oke. Dadah princess. Dadah princess. Semuanya bilang dadah princess. Dadah princess. Nah sekarang aku mau semuanya bangkit berdiri. Ayo ya, teman berdiri yuk. Berdiri guys, masih muda jangan mager. Diri, semua berdiri. Ayo berdiri. Kita mau party guys, kita mau seru-seruan bareng. Terus boleh dong maju ke depan teman-teman, mendekat, defile, mendekat. Defile. Yang masih defile di belakang, yang masih di jogging track, boleh dong maju ke depan. Kita bakal seru-seruan bareng nih soalnya. Gonzagawan-gonzagawati bisa ikutin yang kemarin formasinya. Kita ada surprise. Ya, untuk teman-teman Gonzagawan dan Gonzagawati bisa menepati formasi seperti yang kemarin. Betul. Ayo guys, cop-cop. Ayo teman-teman. Pada gak mau seru-seruan nih. Aku kepo deh. Emang bentar lagi kita mau ngapain sih? Kayaknya kalau aku lihat-lihat nih ya. Jangan-jangan kita mau nari nih. Nari ya, bukan nunggu door prize. Waduh. Pengen. Itu aku juga mau dong. Enggak nih. Oke, ya. Ayo kita mau nari, yuk kita nari yuk. Kamu nari. Lari. Kemana? Ngejar mimpi. Ngejar mimpi. Aduh. Guys, teman-teman, kok kalian gak mau seru-seruan gitu sih?
Ayo teman-teman, ayo semangat, masih pagi. Teman-teman yang masih di belakang boleh maju. Oh iya, masa yang kita ajak di sama joget cuma teman-teman kita doang? Ibu sama bapak tamu undangan enggak nih? Iya, om dan tante bisa berdiri juga. Ayo dong om dan tante, kita berdiri bareng. Udah pada cantik-cantik ganteng-ganteng, masa enggak mau seru-seruan sih? Ayo om, tante, kita berdiri, kita mau joget-joget bareng. Ayo pater, kita joget pater. Kelas 3. Guys, kata Pater, kalau kalian semua ke tengah, Senin libur. Ayo dong, makanya ajak teman-teman kalian ke tengah. Siapa yang mau gak belajar? Aku. Siapa yang mau libur? Libur. Oke, aku juga. Apanya? Oke, kita mulai seru-seruannya ya. Oke, teman-teman, barisnya yang rapi dong. Rapi-rapi. Kalau mau libur rapi dulu. Rapi. Ini rapi. Yang ini nih, barisnya. Di mana ini? Ayo rapi, guys. Oke. Kalau semuanya udah di tengah, Senin kita libur. Bener ya, Pater? Bener ya, Pater? Pater, bener ya? Bener ya? Sumpah, komitmen Pater. Pater, udah ke tengah semua, Senin libur ya Pater. Yeay! Saya lihat banyak masih di dalam, gak mau saya. Ayo dong teman-teman yang masih keluar, di pinggir ke tengah, nanti semua. Senin kita libur loh. Ayo. Ajak-ajakin tuh teman-temannya, ajak-ajakin. Senin, kamu sekolah biasa di sini. Udah, sudah, jalan terus. Duh, padahal... Udah males banget nih. Oke, mulai kali ya. Oke, apakah teman-teman sudah siap? Kurang kenceng. Sudah siap? Oke, masih semangat? Kurang nih. Masih semangat? Oke, masih. Mulai, musik. Pengkok di makan api, apinya cang curupan.
Tadi yang di atas panggung juga semangatnya bikin yang lain joget-joget. Bener banget. Kira-kira mereka dari mana sih? Kok energetik apa? Banget? Dari mana mereka? Kok seru banget, energetik banget, ekskul apa sih? Cantik-cantik banget. Terus lincah-lincah, lentur-lentur lagi. Asli, asli. Asli. Kayaknya mereka dari Foxy sama tari tradisional gak sih? Bener, udah pasti. Gila ya, mereka tuh udah cantik, lincah, lentur, dan ini ada tari tradisionalnya juga. Bener. Jadi kita melestarikan budaya juga loh. Tadi juga seru banget tuh. Siapa di sini yang tadi ditarik-tarik? Siapa, ayo. Siapa? Oh itu, nah, itu. Satu. Mana lagi? Dua. Tadi aku tarik-tarikin banyak ya. Beberapa loh. Kenapa? Aku tarik-tarikin temen aku. Kamu yang narik teman? Iya dong, jelas. Oh, jangan didorong tapi. Oh enggak dong. Oh enggak dong, oke. Oke, okay, teman-teman kayaknya udah pada kepanasan nih. Kalau lagi kepanasan gini, butuh yang gelap-gelap gak sih buat teduhin? Kalau lagi panas-panas gini, biar makin semangat, kita ngapain nih?
apa sih yang paling ditunggu-tunggu dari Gonzaga? Setahu aku sih pasukan hitamnya ya. Kalau boleh tahu, pasukan hitam Gonzaga tuh apa? Pasukan hitam itu ya laskar dong. Udah pada nungguin tuh di situ, pakai baju lengkap sama bendera-benderanya. Bener. Nah, kalau kayak gitu kita langsung dengerin aja nih pasukan hitam yang mematikan. Langsung aja kali ya kita panggil. Teman-teman boleh buka jalan. Buka jalan. Buka. Buka jalan teman-teman. Oke. Langsung aja kali ya kita panggil. Ini dia ya, Laskar Gonzaga. Thank you.
boleh dong tepuk tangan sekali lagi untuk Laskar. Pantes ya menang by supporter. Betul, itu sudah menjadi tradisi. Iya benar banget. Emang gak pernah mengecewakan Laskar Gons. Kalau soal penampilan pasti mereka selalu memberikan yang terbaik. Entah itu di luar sekolah, di luar sekolah. Di luar sekolah? Iya. Di luar sekolah? Bener. Oke. Okay. Udah. Di luar sekolah dan di dalam sekolah. Oke, okay. Gak kerasa nih Kin, kita udah di penghujung acara aja nih. Iya, aku sedih banget harus berpisah. Kayak sedih banget, kenapa gitu. Tapi kan God's Fest gak selesai hari ini. Iya, tenang aja teman-teman. Ini baru selesai opening aja kok, belum God's Fest-nya. Benar. Masih ada closing dan masih ada lomba-lomba. Bener, dan aku mau ngingetin nih ke teman-teman semua. Kalau di lapangan belakang, di kantin belakang, udah ada bazar dan tenan-tenan yang bisa kalian datangi. Boleh ya, feel free. Tapi jangan lupa bayar ya. Harus bayar dong. Iya. Nyolong kalau nggak bayar. Rugi nanti kita. Dan juga jangan lupa jam 11 nanti perlombaan sudah dimulai dan para peserta bisa mengganti baju sekarang. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih juga untuk Pak Tejo, Pak Teredu, dan Pak Sarwo. Mohon maaf teman-teman, kami meminta semua Gonzagawan dan Gonzagawati untuk berada di lapangan tengah sekarang untuk menyanyikan Mars Kolose Gonzaga serta Mars Wacana Bakti. Ayo teman-teman, boleh ke lapangan tengah kita nyanyi Mars bareng. Teman-teman, sekali lagi kami meminta kalian para Gonzagawan dan Gonzagawati untuk dapat menuju lapangan tengah untuk menyanyikan lagu Mars SMA Kolese Gonzaga dan Seminari Wacana Bakti. Secepatnya ya. Ayo teman-teman. Teman-temannya bisa diajak-ajakin yuk yang belum ke lapangan. Teman-teman yang ada di sana mungkin bisa kesini. Ayo guys. Ayo teman-teman yang masih ada di sisi kanan saya bisa ke tengah.